Halo, Anyong YouTube, balik lagi nih sama aku, Rina. Hari ini aku mau memberikan MV reaction terhadap salah satu boy group yang baru aja comeback kemarin, yaitu adalah Attention. Attention baru saja merilis mini album terbaru mereka bertajuk Moment of Illusion yang dirilis kemarin pada tanggal 22 Agustus tahun 2019 pukul 6 PM KST dengan title tracknya adalah Your Gravity. Nah, sebenarnya Attention ini terdiri dari 10 member, tapi comeback kali ini Your Gravity ini terdiri dari 8 member aja yang ikut aktif dalam comeback karena 2 membernya memang sedang sibuk yang lain ya, yaitu yang satu adalah Kim Woo-soo yang baru aja terpilih ya sebagai line debut di X1 dan juga akan mempersiapkan debutnya di X1. Sedangkan yang satu adalah Lee Chin Yeok yang juga baru saja menyelesaikan Produce X101-nya yang walaupun dia sempat gagal, tapi kali ini Lee Chin Yeok sedang sibuk dengan kegiatan solonya, yaitu seperti fan meeting ataupun mungkin sedang mempersiapkan solo debut. Nah, title track dari Attention dengan judul Your Gravity ini diciptakan dan juga ditulis liriknya oleh Zomai, Obros, Myfly, Hatfield, dan juga CHK Mate. Oke, langsung aja nih kita tonton MV terbaru dari Attention dengan judul lagunya adalah Your Gravity. Wow. Ini kayak tanggal-tanggal gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di awal dance-nya udah eye-catching. Gravity. Jarang banget yang boleh menyebut gelapan ya. Oke, kita udah tonton MV terbaru dari Attention dengan judul lagunya adalah Your Gravity.
kita bahas dulu tentang genrenya. Genrenya ini lebih ke pop dance track ya, tapi dengan instrumental piano yang sangat kuat banget ya, gitu. Ya, hampir mirip dengan EDM. Dan jujur sih, dance-nya keren banget ya. Ini pertama kali sebenarnya aku mengenal Attention ya. Memang mungkin karena Kim Musuh dan juga Lee Jin Yeok. Menurut aku dance-nya mereka keren gitu. Dan agak anehnya adalah jarang banget kan boyband berdelapan, tapi kali ini mereka comeback delapan. Jadi mungkin agak susah gitu kalau lihat formasinya gitu. Jadi formasi yang nggak biasa sih gitu. Tapi mereka bisa mengatasi itu dengan baik. Kemudian adalah bahas tentang lirik ya. Ini kan ceritanya judulnya adalah Your Gravity. Lagu ini tuh mengisahkan tentang mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak seperti kena gaya gravitasi dari kekasihnya gitu. Dimana dimanapun kekasihnya itu berada, dia akan pasti ada di sana gitu. Jadi mau kemanapun juga dia akan selalu berada di sisinya kekasihnya itu, karena ada yang gaya gravitasi dari kekasih itu. Terus kemudian ada lirik bahwa dia itu selalu berjanji bahwa akan selalu melindungi kekasihnya, akan selalu berada di sisinya, dan akan berada di tempat yang lebih tinggi dan akan makin bersinar karena ada di sisi di kekasihnya itu. Jadi menurut aku ini suatu perumpamaan yang menarik ya. Mereka menggunakan perumpamaan gaya gravitasi untuk menunjukkan kasih sayangnya gitu. Oke, aku ucapkan selamat nih buat Attention yang baru aja comeback. Semoga kaminya juga ini makin sukses. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya. Klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi video aku berikutnya. Thank you so much for watching. See you and bye.